Pengembangan sekolah unggulan terus dilakukan oleh Edu Global School untuk menjadi lembaga pendidikan terkemuka yang membina lulusan dengan karakter, berkualitas nasional dan internasional, serta berpikiran global. Lembaga pendidikan yang memiliki motto Smart, Good Character, and Global Insight ini pada hari Selasa 2 Juli 2019 bertempat di Aula Ruangan Eduplex Dago Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 84 Bandung baru saja melakukan kegiatan penandatanganan perjanjian kemitraan atau kerjasama dengan Irsyad Trans Singapura. Pendatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Edu Group Oki Erlipan Sampurno dan Razak bin Muhammad Lazim, Direktur Irsyad Trans. Dengan dari Global School dan the partnership agreement yang bukan seperti show and we make you have to our Israel team themselves ready and available to make a partnership agreement. Perlu diketahui, Edu Global School yang keberadaannya di dunia pendidikan SD, SMP, dan SMA ini dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk menyajikan konsep pendidikan holistik, perspektif global, dan berorientasi teknopreneur dengan memperhatikan tiga pilar, yakni kognitif, bakat, dan karakter. Edu Global School juga mengedepankan formasi wawasan global yang diwujudkan dengan target lulusan Edu Global yang akan dapat terus belajar ke sekolah atau kampus ke tingkat yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan dilakukan kerjasama strategis ini, Edu Global ingin menjawab tantangan era globalisasi yang mengharuskan generasi muda di Indonesia untuk mengambil bagian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di internasional. Kita bekerja sama dengan Al Irsyad dari Singapura. Pertama karena memang kita seperti dari nama kita Edu Global School, kita tidak hanya ingin terkenal di Bandung saja, tapi juga kita ingin membawa nama Edu Global School ke hal yang lebih besar seperti ke internasional. Dan kita melihat memang Al Irsyad Singapura ini menjadi salah satu sekolah unggulan di Singapura dengan kurikulumnya yang begitu baik dan juga lulusannya juga begitu baik dan visi misi mereka yang kita rasa memiliki banyak persamaan dengan Edu Global School. Dan salah satu visi misi persamaan kita adalah membawa anak-anak kami ke jenjang yang internasional. Dan Al Irsyad sudah melakukan itu dan beberapa alumni kita dan juga Al Irsyad sudah tersebar di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja tapi ada di Singapura, di Thailand, lalu kita juga ada di Australia dan sebagainya. Jadi saya kira kerjasama dengan Al Irsyad ini adalah kerjasama strategis antar dua institusi. Sementara Razak bin Muhammad Lazim, Direktur Irsyad Trans menyampaikan karena kerjasama dengan Edu Global School merupakan bagian dari misi dari lembaga pendidikannya untuk selalu mencari teman-teman yang senantiasa dapat diajak kerjasama dan berbagi pengalaman. Pilihan untuk menjalin kerjasama dengan Edu Global School ini karena memang institusi pendidikan ini memiliki misi yang ingin menjadi sekolah go internasional, menjadi sekolah unggulan dalam bidang akademis, dan menjadi sekolah first choice, maka membuat motivasi Irsyad Trans ingin menjalin kerjasama. Ya, antara misi kami di Irsyad adalah sentiasa untuk mencari teman-teman untuk berkongsi pengalaman. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan seorang teman yang mempunyai misi yang bagi kami sangat luar biasa. Misi untuk go international sebagai contoh, misi untuk menjadi satu sekolah unggulan dalam bidang akademis dan misi untuk menjadi satu sekolah first choice. Ya. Jadi kami rasakan bahwasanya kesungguhan di dalam teman kami mengekspresikan aspirasi itu menjadi satu motivasi kami untuk bekerjasama dengan EGS gitu. Dan kami sangat berharap ya, hasilnya bukan hanya satu institusi yang luar biasa, tetapi kami sangat berharap siswa-siswa yang lahir daripada EGS bukan saja seorang yang smart, seorang yang genius, tapi mempunyai karakter juga yang memberi kepentingan untuk memberi kembali kepada masyarakat.